Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahman arrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladhi هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Kalau kamu tidak menolongnya, kalau kamu tidak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, yakni menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kaum kafir di Mekah menghalaunya, menyekat dakwahnya serta mengeluarkannya dari negeri Mekah menuju ke Madinah. Ini ciri hijrah Rasul. Sedang ia salah seorang dari dua sahabat. Semasa mereka berlindung di dalam gua, gua Sur. Siapa dia? Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, La takhaf, la tahzan. Janganlah engkau berduka cita. Jangan kamu takut dan jangan berduka cita. Itu ayat Allah SWT. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan semangat, ketenangan, ketenteraman kepada Nabi Muhammad SAW dan menguatkannya dengan bantuan tentera, yakni malaikat-malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang syirik atau orang kafir kalah dengan kebawah sehina-hinanya. Dan sesungguhnya kalimah Allah yang Islam itu ialah yang tertinggi selama-lamanya. Wa kalimatullahu yal ulia. Kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat yang saya baca ni saya tengok dalam surah At-Taubah ayat 40. Ayat ni ada kaitan dengan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita pun telah menyuarakan dalam rawi yang berzanji minggu lalu, tapi tak habislah dia cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW mula berdakwah pada awalnya. Di antara sahabat yang mula-mula menerima dakwah Rasulullah SAW, ya, kita tiga kumpulan yang penting, iaitu yang dewasa lakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalangan muslimah wanitanya, isteri baginda SAW Khadijah, Siti Khadijah, dan peringkat kanak-kanaknya, peringkat awalnya ialah Ali bin Abi Thalib. Pagi ini insyaAllah syarikat sahaja, kalau kita lihat kepada peranan Abu Bakar Siddiq atau melihat kepada siapa Abu Bakar Siddiq, maka kita nampaklah, insyaAllah saya petikan sini lima kelebihan Abu Bakar Siddiq. Kita lihat Abu Bakar Siddiq, kita ukurlah dengan kadar mana kekuatan
kesungguhan kita, kecintaan kita atau iman kita, keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus bagaimana apa nama peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu boleh menjadikan kita salah seorang daripada orang-orang yang turut berhijrah, bukan berhijrah dalam konteks berpindah randah, tapi hijrah dalam diri kita sendiri. Al-hijratu ma hajara la man Allah anhu. Hijrah ialah memindahkan diri, tidak menyekat diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang sentiasa menemani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdirnya Allah tahulah bagaimana nak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ke matang. Di pera matangnya Allah datangkan sahabat-sahabat kekuatan-kekuatan yang terdiri pada kekuatan materialnya Khadijah isterinya yang seorang pedagang hebat itu, melaburkan harta materialnya, logistiknya kepada pembangunan diri Rasulullah SAW untuk berjihad, berdakwah. Semangat bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq juga tidak kurang memainkan peranannya untuk membantu mengukuhkan, menguatkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dididik, dikuatkan, dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, itu konsepnya. Kan kehidupan aku, perjalanan aku, apa nama susah payah aku, dugaan-dugaan yang aku hadapi inilah semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin Allah akan tinggalkan aku? Maka sebenarnya Allah didik dia hatta sampai ke peringkat Rasulullah berjaya kan mengangkat bendera agama Allah Subhanahu wa taala. Selamat berhijrah dan selamat apa nama mendirikan negara Islam, melakukan apa satu undang-undang khusus Sahifah Madinah yang malam kita dengar dalam khutbah secara ringkas bermula di bumi Madinah. Suka duka bersama Abu Bakar Siddiq di mana ia rela berkorban dengan harta dan jiwa yang ia miliki untuk mendukung atau menyebarkan risalah dakwah. Pengorbanan yang diberikan tidak boleh kita lupakan. Tidak boleh kita lupakan atau kita tinggal dalam kenangan begitu saja. Kita nak ukur, kita imbang. Bagaimana kita dan mizankan, kita sesuaikan, kita adilkan dengan kita yang jauh daripada peribadi Abu Bakar As-Siddiq itu. Walaupun memang kita duduk dalam trailer Abu Bakar As-Siddiq secara Rasulullah, tapi duduk di mana, kelas mana, tak apalah. Abu Bakar As-Siddiq disebut di dalam Al-Quran, walaupun tidak disebut nama, tapi sahabat-sahabat yang tidak ada dalam Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq ada tadi. Mana tadi? Tak ingat nak baca ni. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu. Jadi mereka berdua itulah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ulama-ulama mentafsirkan. Kita lihat sikit pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq dalam menyokong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang memberi penghargaan. Allah masukkan Abu Bakar As-Siddiq itu, walau tidak disebut Abu Bakar As-Siddiq tapi sahabat. Nama dengan watak sahabat ada berbeza. Nama semua orang cantik-cantik belaka, tapi nak bersahabat yang susahnya. Kawan saya seorang penulis utusan Malaysia
macam-macam itu sepejabat dengan saya dulu. Abdul Hadi Mahmudi. Abdul Hadi Mahmud nama dia. Dia suka menulislah. Jadi dia katakan sahabat, apa mana sahabat dia? Sahabat ni soh bantu tuan. Sahabat. Soh membantu tuan, bantu kawan. Soh membantu kawan itu bukan sekadar waktu dia perlu, waktu biasa pun dia tetap membantu. Inilah peranan Abu Bakar Siddiq. Sehingga dengan demikian pengorbanan Allah, apa nama, penghormatan Allah Subhanahu Taala terhadap Abu Bakar Siddiq ini adalah, tadi pun kita baca sedikit kan, pendeknya, illa tansuru faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain iz huma fil ghar gharni gua iz huma fil ghar iz yaqulu sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Kalimah ni kan, innallah la tahzan innallah, mana kita boleh semangat dalam diri kita. Kita buat kerja-kerja pun, kerja berat kah, tercabar kah, sakit demam kan, pegang falsafah itu, la takhaf la tahzan innallah ma'ana. Kita tak rasa kecewa lah, tak rasa peras, tak rasa tertinggal, tersisih. Bahawa Allah ada bersama kita. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, ini siapa? Abu Bakar Siddiq ataupun kumpulan-kumpulan lainlah yang membantu kepada berjaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat daripada kepungan di rumah Nabi itulah. Ya, pada malam itu tu di mana apa nama orang-orang sedang berkumpul untuk menangkap Abu Bakar Siddiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menggunakan taktiknya meletakkan Ali di dalam tempat tidurnya. Jadi apabila mereka tengok ada, masih ada, masih ada, masih ada. Jadi sudah sampai masanya mereka serbu. Serbulah nak tangkap pasal tu lah. Tiba-tiba bila lihat Ali bukan Muhammad. Tapi bagus juga depa ni. Depa tak buat apa ke Ali. Ali tak bersalah. Cerdik tapi bodoh. Kan? Bodoh tapi cerdik. Mereka tidak zalim sangat. Ketika Ali, dia tak buat apa. Dia pandang Rasulullah. Sebab Rasulullah tu, siapa boleh tangkap Rasulullah, mahal. Mahal. Bayarannya mahal. Ganjarannya mahal. Itulah. Itu, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Iaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah menghalaunya. Kan? Atau nak menangkapnya. Dari Mekah itu, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Itulah kontak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun tak sebut nama, tapi digelar sahabat. Iz akhrahul ladina kafru sanisai. Iz huma fil ghari iz yaqulu bi sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah sendiri meletakkan nilai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Janganlah kamu berduka cita. Itu. Ini ayat Allah, bukan kata Nabi. Jaminan Allah. Sesungguhnya Allah berserta kita. At-Taubah ayat 40. Sebelum balik tengok syarah dia panjang. Jadi penulis-penulis ni telah meletakkan ataupun pakar-pakar tafsir ni meletakkan bahawa yang dimaksudkan dengan temannya atau sahabatnya itu dalam ayat tadi ialah Abu Bakar Siddiq. As-Siddiq ni yang benar, yang menerima, yang tidak menolak apa-apa pun yang berlaku atau apa yang berkat yang dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ketika mana sebelumnya itu ada satu peristiwa penting kan, peristiwa Isra dan Mi'raj. Kan? Isra Mi'raj itu kalau kita fikir dengan otak memang kita tak percaya. Sebab berlaku sebentar, bukan beberapa hari, bukan berbulan, tapi tak sampai semalam. Selepas Isyak sebelum subuh, tak pelik. Tak pelik kan? Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjid haram ilal masjid aqsa. Tidak ada lagi. Menaik ke atas lagi tu. Dua episod tu dalam berlaku dalam masa yang
tidak berapa lama. Kita nak pergi KL pun lama juga kan, tapi Johor lepas Isyak tapi Johor sampai pukul berapa. Ha, itulah kisahnya. Jadi macam tak logik. Tak logik itulah yang menjadikan Abu Bakar sedih ni mengakui apa-apa yang diberitahu oleh Muhammad. Bahkan lebih dari itu pun. Ha, ini As-Siddiq. Gelaran yang paling tepat diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tidak mungkin ada seorang pun yang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila? Ha, ketika bersunyi di Gua Hira. Apa maksud bersunyi? Bersembunyi. Apa maksud bersembunyi? Ha, bukan bersembunyi takut semata-mata, tapi ada dikaitkan dengan cara bagaimana. Ha, bagaimana? Sebab perjalanan dari Mekah ke Madinah itu jauh. Sekarang ni berapa jam lah kita naik train kan, train laju kan. Tapi dulu kalau naik bas pun berapa jam lah. 8 jam, 7 jam. Oh, tu dia kan. 8 jam, 10 jam pun. Ha, kan. Jadi berjalan kaki kan. Ataupun unta kan. Jadi ketika bersembunyi di Gua Sur kerana menyelamatkan. Sebab orang tahu bukan Rasulullah yang di tempat tidur tadi. Ali, mereka buru. Mereka buru. Kan. Jadi teknik-teknik yang dilakukan itu ada sebagian strategi yang diatur oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang suruh Allah tadi. Kalau kamu tak tolong, Allah tetap tolong. Ha, gitu. Kan? Sebab itu apa nama ketika bersembunyi di Gua Sur itu dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Berlindung seketika daripada kejaran buruan orang-orang Quraisy. Tetapi siapa yang bersamanya? Hanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah memilih Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Rasulullah tidak memilih orang-orang lain? Kenapa Rasulullah tidak memilih orang lain? Kenapa Rasulullah tidak pilih Umar Al-Khattab? Lebih garang, orang takut. Tapi Rasulullah pilih Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah sebab itu Allah letak dalam Quran sifat watak Abu Bakar As-Siddiq. Diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, lebih kurang beginilah. Saya petiklah, saya cari bahan-bahan ni, saya cuba susun sebab sunting balik menjadikan sebahagian daripada ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah lah beritahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Jibril mendatangiku dan mengajakku untuk melihat pintu syurga yang akan dimasuki oleh umatku nanti. Ha, itu mungkin dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kan. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap ketika ia datang aku bersamamu sehingga aku pun boleh melihat pintu syurga. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya engkau Abu Bakar Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk syurga dari kalangan umatku. Nampak tak? Rasulullah mengakuan bahawa Abu Bakar Siddiq antara orang yang pertama masuk ke syurga. Entahlah, kita masuk syurga lah, tapi orang keberapa ya? Berapa bilion, berapa, tak tahulah kita. Allah beratur kan. Nah, itulah watak Abu Bakar As-Siddiq. Kita pinjam sikit tu, pinjam sikit. Kan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Ha, dia tanya. Sambil tanya orang, berapa orang puasa hari ini? Hari ini hari kurang Sabtu, tiga hari Senin. Berapa orang puasa Senin? Nak puasa sangat, nak puasa lah. Senin kami. Tak mampu kita nak tunggu puasa antara 10 Muharram. Silakan. Pun boleh tentu lagi. Tapi kalau kita latih puasa selalu puasa, tak ada masalah. Ya? Bukan nanti bulan, bukan nanti apa kan. Sebab itu Rasulullah, dari karangan tadi tanya, Rasulullah berkata, siapakah di anak kalian pada hari ini mengiringi jenazah? Ha. Abu Bakar menjawab, aku atau saya.
Yang tadi pun Rasulullah tanya, siapa hari ini yang berpuasa? Abu Kajar, aku, saya. Rasulullah kemudian bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang pada hari ini memberi makan orang miskin? Rasulullah punya, saya. Berapa kali dah, berapa benda yang dia buat. Apa yang Rasulullah cakap, semuanya ada pada dia. Kan? Rasulullah bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Jawab Abukah, saya. Empat kali saya lah. Kan? Rasulullah kemudian bertanya lagi, tidakkah terkumpul perbuatan ini pada seseorang melainkan ia akan masuk syurga? Itulah empat perkara yang ada antara lain dan Rasulullah yang soalan Rasulullah yang dijawab oleh Abu Qasidi. Maka jaminannya antara lain Rasulullah kata, inilah antara orang yang masuk syurga. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq ini di antara sahabat-sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain isterinya Khadijah itulah. Kan? Khadijah wafat dalam keadaan Rasulullah memerlukan bantuan, perlindungan, sokongan, bantuan, semangat daripada isterinya Khadijah. Malangnya Khadijah Allah ambil dulu. Tapi ditinggalkan Abu Bakar Siddiq ini sebab nanti. Kan? Abu Bakar Siddiq merupakan sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang sahabat kepadanya dalam sebuah riwayat diberikan yang diceritakan, mana dia? Dari Anas radhiyallahu anhu. Seorang budak yang diletak oleh ibunya kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu tunggal kan bawa anaknya itu Anas kepada baginda Rasulullah SAW, minta Rasulullah jaga budak ni, tolong jaga budak ni, apa saja kerja suruh dia buatlah yang patut-patut dengan budak tu lah. Ha, daripada kebudakannya hingga kebeliawannya. Anak wafat di zaman Rasulullah wafat di zaman Anas masih lagi berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak ini banyaklah, banyak menerima pendidikan. Jadi anak kata bahawa ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah yang paling kau cintai dari kalangan manusia ini? Anak kata, macam mana? Rasulullah kata Aisyah. Mereka berkata, maksud kami di kalangan lelaki lah. Isteri ialah satu bab. Ni kadang-kadang kawan-kawan. Kalau kita lah tanya saya, siapa yang paling saya sayang? Siapa yang paling saya seronok berkawan? Entah ya. Ha. Tapi paling, yang paling. Ini Rasulullah ikrarkan. Kan? Pertanyaan maksud kami dari kalangan lelaki lah. Lepas tu Rasulullah jawab, datangnya, ayahnya, ini Abu Bakar Siddiq. Maka sedih juga perginya. Dia paling disukai, dicintai. Watak Abu Bakar Siddiq juga adalah watak tawaduk. Walaupun Abu Bakar Siddiq ini dia sebagian pula sahabat-sahabat yang kaya namanya. Dia kaya ya. Di segi harta benda dia kaya. Tapi kayaannya nanti dilaporkan kepada perjuangan Nabi SAW. Adalah mereka di belakang sana. Ada Rasulullah tanya sampai peringkat last, apa yang ada padamu Abu Bakar? Tak ada, kata hanya dua je. Apa dia? Allah dan Rasul. Tapi kalau senang Allah Al-Fatah, ada semua harta sudah laburkan, cuma ada lagi lah sikit untuk kami, untuk keluarga saya. Okey juga, tapi dia tinggal untuk keluarga, untuk makan dia lah, untuk kehidupan dia. Abu Bakar rangsai zero. Tu Umar Khattab dengan Abu Bakar. Umar Khattab hebat juga, tapi tak dapat mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Saya Umar menyangka dia menang.
Dia kata, aku yang paling bagus sekali. Aku selaburkan harta aku juga. Tapi rupanya aku kan lebih hebat dari itu. Siapa boleh ganti? Siapa boleh? Watak wakil sedih. Kan? Nak pasang kapeh ni pun tak cukup lagi ni. Ada lebih kurang lagi 20 ribu kan? Sudah ada 20 ribu. Ada lagi 50 ribu. Elok juga ni. Tabung. Letak satu tabung, tulis betul-betul. Tabung kapeh. Sebab orang nak sedekah ni, bukan orang nak sedekah banyak-banyak. Nak sikit-sikit tu. Masuk lima lagi sebenarnya. Ada? Bagus, ada. Orang yang ni masuk je lah. Nak masuk banyak-banyak, kita tak kecil kurang. 10 ribu, 1000, 500, berat juga kan? Masuk 10 ringgit, 20 ringgit, 50 ringgit. Okey kan? Membantu kecepatan. Itulah tabung tu. Bond, 50 ribu. Lebih kurang. Lagi bagus, lagi banyak, lagi bagus. Tanya lagi. Apakah Siddiq tidak membiasakan dirinya hidup dalam kemewahan? Itu tahu apa tu? Kita mewah ya. Cepat tidur kita pun macam mana no? Nak mari masjid pun pakai kereta no? Macam mana no? Mewah kita mewah. Kan? Apakah tidak berwatak mewah sombong? Biasanya kalau kita ni orang yang mewah, ada sikit sombong. Biasalah. Tadi ayat kita baca sana. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa'ammal sa'ila fala tanhar. Last. Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu dari arti kata bagaimana watak pribadi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dia seorang yatim. Apa tak yatimnya yatim piatu. Kan? Dia seorang miskin. Dia seorang yang pada permulaan tidak ada apa-apa pun. Nak ikut mana? Tidak ada hidayah ketika itu. Tetapi Allah lah tadi. Allah bawa dia. Mentarbiah. Abu Bakar Siddiq dia. Rasulullah itu. Dalam bentuk-bentuk. Body. Dan perasaan. Atas sanduk Abu Bakar duduk dalam gua. Permulaannya yang kita bincang dulu. Ikhra' tiga kali ikhra' tu. Ini pergi juga. Dalam keadaan begini. Itulah kisahnya bersama Abu Bakar Siddiq. Akan tapi sebaliknya ia lebih suka hidup dalam penuh ketawaduk. Tawadu'an anda bahasa dan kesederhanaan. Kalau kita lihat dalam petikan Rasulullah SAW hadis dikata dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memanjangkan pakaiannya untuk kemewahannya, apa maksudnya? Siapa yang memanjangkan pakaiannya untuk kemewahannya, tunjuklah kan? Maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Kita disuruh pakai yang bagus-bagus, pakai tak suruh. So pakai bagi bagus, bagi nilai syukur. Barangkali inilah kok. Aku pakai ini bersaksikan aku nak ke masjid ni, bukan nak tunjuk ke orang pun. Tapi aku rasa lebih seronok lah. Kalau kita pakai baju baru, kita pakai kain semat, pakai cantik, rasa mana kepuasan hati itu ada. Bukan nak tunjukkan orang, sebab nak jumpa Tuhan. Takkan nak pakai sedikit-sedikit memuji ikut. Pakai sedikit masalah juga. Biar Allah kata aku ni, biar Allah kata aku ni. Tak kena juga. Itulah, nilai tawaduk itu tidak bergantung kepada kemewahan atau Rasulullah, itu Abu Bakar Siddiq. Kecukupan yang ada bukan bergantung cukup sebab dia kaya, tidak. Tapi cukup ada dalam jiwa dan hati. Tidaklah kekayaan itu kekayaan dalam bentuk wang ringgit harta benda, walakin al-ghina al-ghina nafs, kan kekayaan yang disebut kaya itu kaya diri. Kan kadang-kadang orang miskin lebih kaya daripada orang kaya. Kan orang miskin dia dapat pendapatan hari-hari sebenarnya dia dapat 10 ringgit ke atau 20 ringgit. Tapi kalau dia masuk dalam sedekah hanya 2 ringgit, mana 10%? Orang-orang kaya macam kita ni kok kita pendapatan 1000 ringgit sehari. Kita masuk 5 ringgit. Berapa persen?
Tadi orang miskin dia dapat 20 ringgit, dia bagi 2 ringgit. 10%. Orang dapat 1000, dia bagi 1 ringgit atau 5 ringgit. Berapa persen? Maka mana lebih bagus orang miskin yang bagi 2 ringgit sebab daripada 20 ringgit dengan kita 1000 bagi 5 ringgit atau 1 ringgit. Lebih bagus orang miskin itu beri. Sebab nilai dia lebih bagus. Hukum macam itulah. Maknanya kalau orang yang kaya lebih banyaklah dia beri. Sebab nilainya 2.5. Ini sebuah pendapatan kita 2.5. Kalau 1 ringgit itu 2.5 berapa 1 ringgit? 2 sen setengah kan? Kalau 10 ringgit 2.5 sen, 2.5 sen. Kalau 100 ringgit 2 ringgit 50 sen. Baru 100 ringgit 2 ringgit 50 sen. Kalau kita pendapatan 100 maknanya 2 ringgit 50 sen lah masuk sedekah, infak. Umpama begitulah. Dari Abdullah bin Umar, dia kata bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memanjangkan pakaiannya untuk kemewahannya, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat sebab kesombongannya, kan, keriakannya tu. Abu Bakar berkata, sesungguhnya pakaian yang pakaian sesungguhnya pakaian saya kepanjangan kecuali saya memotongnya. Rasulullah kemudian menjawab, wahai Abu Bakar, kamu membuat demikian bukanlah untuk bermewah-mewahan. Mana itu di segi mana nak? Di segi maksud. Maksud. Bukan salah kita pakai kain. Kain banyak-banyak. Kena pakai kan. Tapi jangan panjang itu. Kalau seluruh sepak pun tak boleh melerek sampai ke tanah. Lebih-lebih lagi kita pakai di luar masjid. Dalam masjid boleh tahan sebab bersih. Kalau di luar kita pergi pasar pakai lagi-lagi, jangan kotor lah. Kalau nak masuk masjid, tak layak lah kain itu. Jadi kita akan pakai sederhana. Dan orang-orang tua dia kata kita, woi waraknya. Bukan masalah warak. Pakai singkat pun bahaya juga nak. Singkat pun bahaya juga. Nak pakai pakaian tak kena disuruh fekoh pun boleh singkat juga. Menjadikan kita terbuka aurat masa sebenarnya tak kena juga. So jadi sederhana. Itulah lebih kurang watak-watak kena Abu Bakar Siddiq yang disebut dalam sebahagian daripada siapa orang-orang yang beriman dengan awal-awal beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan. Jadi rasanya dalam kalau kita buka dalam riwayat rawi bersanya ada sebut sana wa awwalu man amana bihi min ar-rijal Abu Bakar sahibul ghari was-siddiqiyah nah begini wa min as-sibyan Ali wa min an-nisa' Khadijah allati sabbata Allah biha qalbahu wa waqahu. Ini ada lagi konteks orang sahabat pula. Ini orang hamba-hamba. Nampak? Awal-awal orang pertama sekali beriman kepada beliau dikatakan lagi Abu Bakar Siddiq. Allah pilih Abu Bakar Siddiq. Ingat Allah tak boleh pilih orang lain kan? Boleh. Tapi Allah pilih Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Nanti. Siapa dia Abu Bakar Siddiq? Atau Kufatah Rasulullah juga diganti. Platform Rasulullah itu diganti. Khulafa Ar-Rasyidin nombor 1 Abu Bakar Siddiq. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal sini dulu lah insyaAllah. Sikit-sikit jadilah. Aku lukau lihat astagfirullah razim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana atina fi hasanah.